kan di dalamnya di double. Tapi kita nggak tahu kekuatannya nih pemborong kerjanya yang ini. Kayak mana kelihatan kekuatannya. Kan nggak tahu nih, tempel-tempel aja nih. Jadi benar ya di dalam. Coba kekuatannya. Ini bekas puing-puingnya. Ya ini pun dia kan basah. Itu baru kelihatan. Ini sudah sapu, sebenarnya sudah buang. Pendalamnya jauh mas, sampai sana tuh sebenarnya. Oh iya. Makan di atas genteng banyak. Berapa meter ya? Istri saya berapa meter kira-kira pak? Hah? Ketinggiannya? Ini saya nggak tahu. Tinggi juga ya, makanya kalau jatuh juga. Ini iya belasan nih. Belasan yang paling tingginya. Kalau numpuk begini mas. Ini miring. Iya, kalau numpuk baru belasan. Pak, miring atau gimana nih? Mana? Kalau ininya miring, kalau ininya enggak. Makanya saya suruh bongkar nih nanti itu yang saya mohon. Segera bongkar. Buang, suruh pelur. Sudah berapa lama ini pak? Seperti ini? Satu tahun ini bangunan. Satu tahun lebih. Satu tahun. Kan dia kan sebelum Desember, masa Desember waktu dia mulai penggusuran. Gitu? Nah, satu tahun aja mulai dia begini. Apa aja pak selain puing yang jatuh yang ya, kadang-kadang ember apa papan-papan jatuh ini biar ini ember dia itu banyak ini sih dia mitang puing banyak sih marah kita jadi tuh bayangin paralon itu dibuang ke sini. Oh gila itu di tanah. Buat tempat pembuangan air. Iya, coba bayangin tuh bang. Gimana ceritanya? Di sini ralang dibuang itu kan jelas itu. Udah mau ditanya. Ini Seng punya siapa? Punya dia. Oh punya dia. Tapi di tanah? Tanah saya. Bapak? Karena dia mau sewa tempat ini. Berapa senti itu selama kerjaan berjalan satu tahun ini. Lebih dari satu tahun kan sebelum penggusuran Seng dipasang. Tadinya hujan asli hilang kalau nggak hujan udah numpuk. Baik, papan hujan itu kemarin papan iya, itu papan itu gercoran dia kan nggak tahu tuh kalau hujan gede itu kemurut itu. Mantap. Oh iya lepas ya bakarin itu kan bakarin dulu ntar buat itu 002 RW 014 Jombang Baru Kelurahan Jombang. Mungkin ke kantor melalui orang utusan dari manajemen itu yang dibawa Bang Andi. Permohonan apa itu Pak? Ya permohonannya terutama dalam pelaksanaan kerjanya tiap hari itu keselamatan orang, kesehatan, buatlah aman nyaman. Kita kan setuju kalau wilayah ini katanya dibangun supaya maju, supaya bagus, setuju. Kita sebagai apa namanya tetangga atau warga sini yang asli yang saya dilahirin di sini yang sudah umur saya saat ini kan 51 tahun yang udah lahir di sini udah 51 tahun cuma kalau bisa kan biar bagaimanapun dia punya kepentingan dia mencari keuntungan boleh dia cari keuntungan jangan merugikan kayak saya nih terutama lagi begini panjangnya berapa kapit belasan pertama ya adanya jendela dibuat kemari pembuangan air itu dan lagi yang salah bukannya salah tapi dia seharusnya badan rumah dinding nggak ada di batas tapi dikasih sisa 1 meter atau pres 1 meter ya supaya apa yang jatuh itu ke tanah dia di dalam pelaksanaan kerjanya dipakai apalah buat menghalangin gitu seperti parasit atau apalah saya nggak ngerti dah itu karena beberapa hari ini sering papan jatuh tuh ember-ember bekas itu kan ada buktinya di atas genteng adukan-adukan kadang karena waktu melester itu dilempar pentalannya jauh mas ke dalam rumah kita kan punya bayi dia kan ketinggiannya juga lagian ini bakalnya pengaruhin lokasi saya kalau bangun karena tingginya ini mempengaruhin biar bagaimana juga terutama udara udara dia udara cahaya itu udah merampas hak tetangga oh, boleh dong sampaikan pada haknya, kasihkan haknya hak tetangga, dia jangan ngerampas itu aja. Kalau saya pikir mah buat dari pihak Hapana nih, Hapana Pars Bintaro, kita udah sampein berkali-kali, telepon juga berkali-kali, perwakilannya udah datang, tapi mana sampai menit ini. Sementara yang di bagian depan cuma dilewatin, dia selesain semuanya.
yang cuma jalan sekali. Saya bilang tadi harapannya dia berbangun, dia bangun terus berjalan lancar, bisnis dia terus baik-baik aja ya kan. Begitu juga saya harus baik-baik aja. Apa yang saya pinta pertama tuh ya keamanan, kesehatan, kenyamanan, ya kan, gangguan suara-suara udah nggak dihitung lagi dah mas. Dia kan rame-rame pemborong kerjanya itu, pemborong. Kadang-kadang pentalan-pentalan potongan baja ringan kan ada. Terus kita kan udah dirugikan nih. Dirugikan ini gimana? Karena kita nggak mungkin kan apa namanya menghentikan data pembangunan dia. Dia juga punya hak, tapi hak dia juga harus ada hak saya. Ya kita apa dikompensasi atau apa itu semua sudah ajukan tertulis sudah. Ke mana pengajuan tersebut Pak? Saat itu Bang Andi yang saya kenal dari awal, dia membawa perwakilan dari pihak manajemen. Nah Pak Wiyoso kalau nggak salah itu juga sering diteleponin sama keponakan saya selalu. Apa jawabannya? Alasan dia nanti dia lagi nggak sehat, asam lambung, gitu-gitu aja alasannya. Siap-siap. Oke. Dan sekitarnya juga mungkin lebih pengamanan gitu ya? Ya. Itu kita lihat di belakang Bapak miring ya Pak temboknya? Ya kayaknya memang miring, cuman kan saya nggak begitu ngerti bangunan. Oh, siap. Ngeri juga nanti kalau kita mau bangun. Ini kan semua kerjaan borongan, kita nggak ngerti. Sembarangan. Sekarang udah malam dikerjain aja. Tempo hari malam-malam dia banting besi bekel banyak. Terus marah sering kalau saya ngingetin sering. Cuman kan saya pikir ngerti dikit lah, dia ngerti bahasa orang-orang kantor. Terakhir ngubungin Bapak W tadi kapan itu Pak? Kurang lebih di hari Minggu. Oke. Di hari Minggu. Sudah. Minggu kemarin baru 2 hari. Seminggu, 2 minggu lalu. Dua hari. Minggu kemarin, ini kan Selasa. Apa jawaban beliau? Oh, jawabannya nanti dia masih gimana ya? Oh, jawabannya pertama dia nggak sehat, suka asam lambung. Yang kedua dia bilang nanti. Gitu. Nanti. Yang saya tahu gitu lewat ponakan saya itu yang nelfon. Pak, kompensasi atau tadi ada seng ya? Itu. Pengakuan Bapak sendiri adalah berdiri di tanah Bapak ya? Bukan pengakuan. Waktu itu Bang Andi yang melaksanakan kerjaan alat berat, yang meratakan tanah dan sekaligus urugan-urugan yang masuk, dia bilang ini kan Pak, dia beli tanah pagar batasnya dibongkar. Pagar batas itu diganti dengan pondasi untuk badan rumah. Maka itu bergeserlah dia numpang ke saya, pagar seng yang sementara, pagar proyek. Ya saya bilang boleh aja, tapi itu disewa ya. Iya. Gitu. Sewanya berapa Pak? Kalau angkanya kita nggak sebut. Tapi yang jelas ya namanya nyewa tanah sampai setahun dia proyek. Emang dibikin kandang ayam apa ya kan? Siap. Jadi mikir aja dah. Makasih Pak Sadali atau Pak Romo. Sama-sama. Ya semoga cepat ditindaklanjuti Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Makanya kalau diperai kan benar. Jangan dipakai ke tanah kita, ini ke tanah kita ini dah. Mana batas ini ke tanah kita, ini. Bapak saya cuma nggak banyak, tapi pengaruhnya kan jauh. Iya. Itu papan itu bukan nggak sering jatuh, itu sering jatuh itu mas. Lepas Pak ya? Iya. Yang triplek nempel di tembok bata itu ya? Iya, kadang-kadang itu papan coran kali ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau udah kena orang udah lain urusan. Ya, ngerti dah. Sekarang emang nggak apa-apa, nggak kena ya. Kalau udah kena, kena.